Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penonton setia sahabat Budiman diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada video kali ini kami dari tim akan membahas video-video viral yang banyak menjadi perhatian dari warga net. Sahabat Budiman akan selalu mengingatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kejahatan dan jangan main hakim sendiri jika menemukan pelaku kriminal. Serahkanlah para pelaku kejahatan ke pihak yang berwajib. Pria yang memakai baju coklat dan berambut gondrong ini mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Polda. Setelah dikepung warga dan diinterogasi, ternyata ia bukanlah anggota polisi, ia hanya berpura-pura mengaku polisi dengan modus hendak mengambil dan merampas motor korban. Warga yang kesal dan telah mengepung pelaku nyaris memberikan hadiah bogem dan tendangan kungfu pada pelaku. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Berikut video selengkapnya. Apa? Dibilangnya kereta bodoh. Sama bang yang ini tadi. Ada. Iya. Cuman kesalah plat ini nggak aku pasang. Oh, tengok lokasi lah. Kan aku main di kota. Jadi apa mau bilang lagi? Ini enggak bodong, kereta kok ada hilang enggak? Tahun 2000 berapa ini? 2023, ada enggak kok hilang? Berhati-hati orang ini ya kan. Boleh bang, tenang lagi. Biar agak berhati-hati dulu orang-orang Medan ya kan, modus-modus kayak gini. Banyak soalnya udah kayak gini. Banyak ada kejadian. Kalau memang apa ada surat tugasnya. Iya. Tanya ada kereta kok hilang enggak ada. Saya enggak ada beras.
ikut. Yakin kalian gue bilang. Aku udah ingatkan. Kalau kalian merasa dirugikan, buat laporan. Jangan jadi perbandingan. Dia perbuatan dia belum ada pidana. Kalaupun menduga-duga nggak boleh. Pedagang es teh ini kedatangan dua orang. Karena menganggap yang datang ini adalah pembeli, pedagang es teh yang baru menjual ini terlihat semangat dan senang. Namun kesenangan pedagang ini tak berlangsung lama begitu ia mengetahui rupanya yang datang bukanlah pembeli melainkan dua orang pemalak yang mengatasnamakan ormas pemuda meminta setoran. Omset jualannya yang baru berjumlah Rp30.000 akhirnya harus berakhir di tangan kedua pemalak ini. Menurut keterangan video, peristiwa ini terjadi di daerah Karawang beberapa hari lalu. Pemadam kebakaran mendapat pengusiran oleh warga. Pemadam kebakaran ini diusir warga lantaran dianggap datang terlambat ke lokasi saat rumah telah hangus terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi di daerah Kalideres, Jakarta Barat beberapa hari lalu. Hei, udah habis, hei! Buat apaan? Tadi orang masih kecil! Makan gaji buta lu pada! Hei, percuma! Udah habis lu baru datang dasar sampai bakar mobil ya. Betul sudah bakar mobil ya. Udah buat apa disemprot? Buat apa? Itu. Ah buat apa disemprot? Ember kecil orang mah. Mobil datang kosong semua goblok banget. Buat apa mobil pemadam? Buat apa lah pemadam? Hah? Buat apa ada nama padam? Weh, udah, jangan tonton. Coba ada nama padam! Rungka! Tai semua! Woi, pemadam bubar! Ayah! Woi, bubar! Udah. Bawa pasien, kamu minta nomor teleponnya, kamu perbaiki, nanti minta uang ke dia. Dah, selesai dah. Kamu enggak usah bingung, itu caranya ya. Biar sama-sama jalan. Sempat terjadi ketegangan di Jalan Simpang Teku Umar Barat Mahendradatta Bali ketika seorang pengemudi ojek online alias ojol ditabrak oleh ambulans. Terlihat dari rekaman video, motor ojol ini mengalami kerusakan pada bagian belakang. Setelah didamaikan oleh seorang wanita yang merekam video ini, keduanya sepakat berdamai dan supir ambulans siap mengganti kerugian dari pengemudi ojol ini. Pasien, kamu minta nomor teleponnya, kamu perbaiki, nanti minta uang ke dia. Dah, selesai dah. Kamu gak usah bingung, itu caranya ya. Biar sama-sama jalan. Ini gampang, ini diperbaiki, ini bawa ke dealer mas, dia sudah tanggung jawab. Ya, dia sudah tanggung jawab. Dia lagi bawa pasien, biarkan dia berangkat dulu bawa pasien. Sekarang kamu minta nomor teleponnya dia, itu aja. Ya, minta nomor teleponnya. Nggak usah main keras-kerasan kayak begini ya. Nggak pantas nggak main kerasan. Iya, orang dia juga buru-buru bawa pasien. Kalau ini rusak, ini bisa diperbaiki. Jangan main keras-kerasan ya.
Meton ini motornya ditoprok loh sama ini pembawa ambulan. Ambulannya sudah mau ganti rugi loh. Sudah saya pertengahin biar nggak jadi masalah. Hati-hati di jalan Meton nih, rahayu. Ini masnya dari mana? Sumba. Dari Sumba. Ini motornya ditabrak sama ambulan. Ya. Tetapi tadi sudah baik-baik kok. Sudah saya bantu mas ya ngejelasinnya ya. Cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini. Hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita. Dan hendaknya kita saling tolong-menolong untuk memberantas tindak kejahatan.